Sarung Festival merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Samarinda ke-352 dan HUT Pemkot Samarinda ke-60. Untuk lebih mengenalkan keberadaan Sarung Samarinda sebagai budaya dan kerajinan yang mumpuni. Di zaman sekarang ini, semua aktivitas pasti berhubungan dengan internet. Apa-apa jadi serba online, mulai dari belanja online, transportasi yang dipesan online, sampai yang akhir-akhir ini booming banget di Indonesia, yaitu bisnis online. Bisnis online menjadi peluang usaha dengan rekomendasi nomor 1 yang memiliki potensi cukup besar nih di Indonesia. Ya, sebelum itu, dalam merencanakan usaha yang akan kita jalani, kita perlu lihat dulu nih, kira-kira usaha apa ya yang bakal tetap diminati oleh masyarakat. Sarung Putri Mahakam merupakan salah satu penggiat usaha kain sarung khas Samarinda. Bermodalkan Rp250.000, Putri Mahakam sudah bisa membuat bermacam-macam model sarung. Dan mau tahu nggak? Putri Mahakam bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp200.000 hanya untuk satu sarung loh. Wah wah wah, banyak banget ya keuntungannya. Nah, untuk kaum milenial, nggak tertarik nih untuk mulai jadi pembisnis kain sarung.